Adit, sarapan dulu nih. Bunda udah siapin energen. Makasih, Bunda. Sarapan tidak cukup asal kenyang, Dit. Tapi perlu bernutrisi. Dan energen dapat menyempurnakan kebutuhan nutrisi kamu. Alhamdulillah. Bun, Adit ke lapangan ya. Katanya Eyang mau pulang hari ini. Oh, salam buat Eyang ya, Dit. Iya, Bun. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Jangan lupa salamin buat Eyang ya dari Bunda. Iya, Bun. Masa depan tiap bangsa harus diandalkan pada sumber daya manusia terbarukan, yang daya saingnya besar karena tertib pada peraturannya yang ada dan mampu menghasilkan produk-produk yang nilainya bertambah. Ya, Bunda udah siapin energen buat sarapan. Makasih ya, Bun. Bunda tahu kalau Ayah sudah sarapan, tapi energen akan membantu menyempurnakan kebutuhan nutrisi Ayah. Ini adalah energen terlezat yang pernah Ayah minum, karena ditambah dengan rasa cinta Bunda. Bun, Ayah jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya ya. Iya, Bun. Udah semua ya? Laptop udah, uang udah. Udah semua, Bun. Berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tidak tahu tapi bergerak berdasarkan keyakinan yang hidupnya seperti yang lain dan berkewajiban membantu sesama manusianya. Karena saya mengenal cinta, cinta pada Tuhan Yang Maha Esa. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang. Kita harus sempurnakan diri kita sendiri. Jadilah diri Anda unggul. Biarpun tapi untuk jadi unggul Anda harus tingkatkan produktivitasnya. Tapi untuk jadi produktivitas tinggi harus bisa bersinergi positif dengan tiga elemen. Tanah, ajaran agama, ku cintai, budaya, engkau ku hargai, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau itu tiga-tiga dikuasai, tidak cukup, membutuhkan lapangan kerja. Saya just like you and the other. Cucu intelektual dan anak intelektual, dan untuk mereka kita berjuang, dan kita tidak akan berhenti sampai mereka jadi unggul. Hidupku biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu.
Sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah terganti. Buatlah cerita.